Pemirsa, memeriahkan peringatan HUT RI ke-77, Teknosound Pro kembali gelar pameran sound system part 2 karya anak NTT yang digelar di alun-alun Kota Kupang. Techno Pro Sound Demo 2022. Our sound is clean, big, Sebanyak 12 peserta pekerja dan pecinta sound system di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang kembali mengikuti acara demo produk sound system di alun-alun Kota Kupang. Selain untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77, demo produk yang digelar oleh Teknosound Pro Kupang ini juga sebagai ajang silaturahmi sekaligus untuk mengedukasi pengusaha terkait produk sound system yang berkualitas. Dalam kegiatan ini juga para pecinta sound system diberikan edukasi bagaimana membuat peralatan sound system yang baik kepada masyarakat dan masing-masing peserta juga memberikan keterangan produk yang dipakai. Kita sudah berupaya untuk menunjukkan bagaimana kualitas dari sound system yang ada di NTT. Teman-teman production di Kupang itu ada banyak. Kita menunjukkan bahwa NTT ini punya sound sendiri, punya rental sound, punya komunitas sound yang terdiri dari beberapa perwakilan yang kemarin itu hadir sekitar 12 peserta. Jadi selain itu, tujuannya itu ketemu. Yang pertama mendapatkan edukasi tambahan, yang kedua kita berbagi pengalaman, yang ketiga itu kita menunjukkan bahwa ini produk anak NTT. Event ini tak hanya memamerkan teknologi produk sound system, namun juga menampilkan panggung musik demo bagi masyarakat di Kota Kupang. Dari Kupang, Nick Nenobais, Tim Anyus melaporkan.